Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gue Rian si Silverman yang terus berjuang jadi Epic Man Boy ya. Oke, jadi video kali ini gue cuma ngasih tahu teman-teman ya, kalau hari Kamis besok ya, di minggu ini Kamis besok ya, jadi tidak ada maintenance teman-teman. Karena biasanya kan tiap Kamis kan kalian ngeluh, bang ini lama banget maintenance-nya, kapan kelarnya, maintenance mulu, masa tinggal ganti event, maintenance ya. Jadi untuk Kamis minggu ini tidak ada pemeliharaan rutin minggu ini ya, jadi nggak ada maintenance untuk di Kamis minggu ini ya, Kamis besok intinya ya, nggak ada maintenance. Oke, cuma Kamis besok doang, ntar besoknya lagi mah maintenance terus, bahkan maintenance-nya bisa ada maintenance tambahan, nggak jelas. Ya seperti itulah Konami, maintenance-nya lama tapi ya begitulah pokok intinya. Oke, tidak ada maintenance ya Kamis besok. Kemudian yang selanjutnya ini dari Muhammad Agus ya. Jadi salah satu suhu e-football yang mana gue juga mau nanya sih sama kalian ya guys ya. Sebenarnya cuma tinggal 3 ya, 3 big time di versi kali ini yang belum muncul. Ada Adriano, ada Ronaldinho, sama Aug Haller ya. Jadi buat teman-teman semua coba komentar di bawah untuk Kamis besok kira-kira yang mana. Tapi guys ya, ini gue cuma mau ngasih tahu teman-teman ya bahwasanya event Spanyol itu kan kemungkinan event Spanyol ya kan, kan Kamis Kamis kan apa namanya eventnya La Liga gitu ya guys ya. Kemungkinan besar nih gue kasih tahu buat teman-teman semua yang mau beli koin atau enggak gitu ya, kemungkinan besar yang keluar adalah Ronaldinho, kemungkinan besar ya guys ya, Ronaldinho big time ya. Dan untuk Ronaldinho ini spesial banget. Kenapa? Karena dia ini ratingnya bakal tinggi sekali guys. Kenapa bisa tinggi sekali bang? Karena Ronaldinho ini kemungkinan besar bisa 101-102 teman-teman kalau di boost. Jadi wah luar biasa ya. Jadi buat teman-teman semua yang mau beli koin silakan ya, kemungkinan besar Ronaldinho. Ya, kemungkinan besar loh, tapi kalian bisa komentar, "Bang, mungkin Adriano, tapi kayaknya kalau Liga Italia lagi gimana gitu, guys ya." Karena baru Liga Italia kan. Kemudian Aug Haller bisa. Ya pokoknya tinggal 3 big time nih di yang kali ini gitu ya, di yang versi kali ini sisa 3 ini yang belum keluar ya. Ronaldinho belum, Adriano belum, sama Aug Haller belum ya. Coba kalian komentar dong guys ya, sekalian juga nih. Kalian udah dapetin siapa nih? Kan Forlan udah pernah, Gerard udah, Big Time Raul udah, Big Time Eto'o udah, Big Time Maldini udah ya. Kalian coba komentar gitu ya di bawah gitu. Kalian udah punya big time yang mana nih? Bang, gue udah punya Eto'o sama Gerard. Ya coba komentar. Gue mau tahu aja nih, Silverman Squad ini banyak yang sultan atau gimana gitu. Karena apa? Karena biasanya teman-teman ya, kalau punya koin sedikit lebih baik buat potwe, buat club selection gitu-gitu daripada buat big time. Kenapa nyeleket guys? Kalau buat big time tuh aduh sedih sekali guys ya. Kalau buat big time Anda harus mengeluarkan koin ya, kalau hoki 100 koin juga bisa, tapi kan nyari hokinya itu di mana, boy? Nyari hokinya susah boy ya kan. Jadi kita kalau punya koin dikit lebih baik buat potwe atau CS aja, udahlah gitu aja guys ya. Yang pasti-pasti daripada nyelekit, kecuali kalian sultan. Bang, gue mah tinggal top up. Ya udah, top up kalau sultan mah bebas ya kan. Kalau sultan bebas, tapi kalau yang enggak sultan kan guys. Aduh, galau gitu kan. Jadi itu aja guys ya untuk video kali ini teman-teman ya. Kemungkinan besar Kamis besok ada Ronaldinho Gaucho. Thanks for watching and see you next time. Bye bye.